Bro, koncoku Andri VW iku pingi mari ketilang. Goblokane iku, lampune mati. Areke iku ngomong urip, tapi jarine polisi ku mati, Bro. Andri VW ki opo? Cah tledor, cah mbane ancuk Andri iku lah. Cah ancuk, cah goblok Andri VW iku. Dan ini ada razia. Malah ada razia, razia. Selamat pagi, Pak. Alah yuk, alah yuk. Ya, Pak. Mas Roil, ngapunten ya, lampu jalan boten menyala. Apa iya? Apa iya? Iya bro, tau duwi nek saklar si urip, kaya ngene iki si enak kaya perawan nih, cacet-cacet gak matean, enak aduh, saklari kaya perawan, mame aneh wah dan cok Andi Frewe ku urip pak oke mati loh ayo, ya berarti gini lah, jangan salah nanyong, yakin jadi mater pokoknya mati walaki orep ya ternyata lampu saklarnya apa iya? Waduh, lampu nih. Iki lho pak, ini kan urip terus tapi ojlek kan lagi kayak urip kan kan mau dilalaki saklarnya ojlek kan lho kesalahan karena saklar lampunya bajingo ternyata ya. Oke, bagaimanapun juga saya salah. Tadi lampu hidup, tapi saklarnya ternyata kurang cetek gitu loh. Jadi kalau secara dipersalahkan itu apa ya? Bukan kelalaian ya, tapi bukan human error juga bukan ya, product error. Nah gitu loh. Jadi kalau dipersalahkan ini juga sebenarnya product error loh, bukan human error loh. Tapi namanya polisi dan itu operasi cerebral ya mana tahu mana urus, ya kak, bener nggak? Mereka nggak bakalan mengindahkan omongan saya, mengindahkan alasan saya nggak mungkin ya karena ya ini product error. Kalau product error itu mau nggak mau ya udah, serimoing pandom. Akhirnya kena tilang gara-gara saklar lampunya ngilangin bin kateli. Kena tilang tanggal 8 sidang. Polisi kok manut peraturan, manut undang-undang. Sing salah ya sing salah, tetep milo undang-undang, milo peraturan, peraturan negara kudu dilaksanakan. Men becik ketitik, sing Allah ya tetep Allah, tetep ditilang. Gak usah nyolok kepenimanusiaan, titap titip, kaya apa ae kon, bro.